Kenapa nih ngepargoy? Yo, what's up guys, selamat datang lagi di YouTube channel Teguh Suwandi. Jadi buat lo semua yang baru pertama kali ngeliat ini YouTube channel, langsung aja klik tombol subscribe teman-teman yang warna merah di bawah. Gak kenal gak sayang, ya di subscribe lah biar kita kenal dan sayang satu sama lain. Dan jangan lupa juga untuk aktifin tombol lonceng notifikasi agar setiap gua upload video ada notif yang keluar di gadget kalian. Dan jangan lupa juga untuk nge-follow semua sosial media gua, ada TikTok, ada Instagram dan juga Facebook, gua letak di link deskripsi di bawah teman-teman. Dan biasa langkah baiknya sebelum video dimulai, diklik dulu tombol like-nya di video ini sebagai omparte teman-teman. Oke, nggak usah basa-basi, langsung aja kita ke video pertama gua. Let's go. Ketika cowokku salaman sama guru. Ini sih bukan full sih, lebih karena cacingan. Wanjay. Gurunya sefrekuensi bos. Punya guru sefrekuensi itu adalah berkah gitu. Itu rezeki coy ya. Punya guru asik itu enak coy. Mantap mantap. Gue senang senang. Apa tuh anjing? Buset, S-Walls. Kelilingnya pakai perahu cok. Bukan pakai sepeda. Heran gue. Ini daerah mana? Yang gua tahu S tuh keliling naik sepeda ya. Ini naik perahu bos. Mantap mantap mantap. Kenapa nih ngepargoy? Ini cacingan guys, bukan ngepargoy gitu loh. Ngepargoy santai aja tuh, kayak ngengkolnya kanan, kiri, atau depan, belakang. Ini kayak orang cacingan anjir, kerasukan setan. Oke, ini apa tuh nasi? Kayaknya tumpah deh. Kebanyakan gaya nih. Mampus. Gagal mukbang kan? Ya udahlah, makanan tuh bagusnya diletakin secara baik-baik aja gitu loh. Gak usah diatraksiin, diakrobatin ya. Cowok cool ambil istri orang. Ini bukan cool sih, lebih karena sakau guys, sumpah. Kemana bos? Wah. Oh, istri orang digangguin anjing. Nge-split buat apa, cok? Wah, anjing itu suaminya anjing, kuat mental. Ada suaminya foto. Udah punya suami. Udah punya suami. Mana ada suami? Udah pulang-pulang. Cewek orang aja itu udah kuat mental ya. Ini istri orang aja digodain anjir. Mentalnya kuat coy. Gua aja enggak sekuat itu coy, sumpah. Weh. Itu VGA ya. VGA lagi harganya naik-naiknya. Kalau enggak ketangkap sih bahaya, bos. Kenapa jadi Spider-Man anjir? Santai ya tuh, bos. Waduh. Ini selera aku nih. Waduh. Yang gemuk-gemuk. Selera aku nih. Gila, ini kayak shotgun brrr, gitu ya. Kayak shotgun guys. Enggak shotgun sih, kayak AK-47 gitu ya. Duk, 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 duk. Ya, mantap. Waduh, batik banget anjing. Sumpah. Yang pastinya yang paling gua kesel ya, kakak kelas kita cantik, adik kelas kita imut, teman sekelas kita burik. Gua juga tidak tahu mengapa begitu ya. Kenapa teman-teman kita yang sekelas misalnya kayak lawan jenisnya gitu ya, tidak sesuai dengan ekspektasi dan keinginan kita gitu loh. Tapi kayak kakak kelas cantik, adik kelas imut, ya kan, terus seangkatan tapi beda kelas, manis juga, yang sekelas sama kita kadang-kadang menyedihkan gitu guys. Apaan tuh? Oh, mercon roket. Lebay amat anjing ngeliat mercon roket terbang teriak-teriak. Terus rupanya roketnya turun anjing ke bawah. Ledak cok di tanah. Ya ampun cok, itu sih dark jokes anjing. Oh, amat deket tuh. Penyok goblok. Mampus ketar-ketir.
Mampus ganti, rusak barang memang parah. Pulang Jumatan, kenapa nih Eger ganti jadi Air Jordan kah? Eh buset, bukan sepatu doang yang ganti cok. HP-nya pun ganti anjim. Ya, HP Android Xiaomi. Pulang-pulang iPhone 13 Pro Max. Baru kita menyucikan ya, meminta pengampunan dosa, pulang-pulang buat dosa lagi. Tuhan pun di atas geleng-geleng tingkah laku kalian, bos. Sumpah. Oh, mati ketu. Goblok. Oh, mati ketu. Dikira bom, guys. Dikira bom anjim. Goblok. Ini tapi gue saranin ya, lu gak boleh ngikutin ini tren guys ya. Ini gak boleh lu ikutin, karena lu bisa dipenjara. Kalau lu pura-pura ngomong bom di bandara, lu bisa dipenjara. Sama kalau lu ngelakuin hal ini depan umum, kayak ngelempar begini, lu bisa dipenjara guys. Jadi jangan diikutin trennya ya. Lucu sih, tapi gak boleh, bahaya guys. Bahaya. Oh, mati ketuh. Ini kenapa kucing lagi sholat. Terus kucing bilek, gue gak ngapa-ngapain coy, lewat doang, ya ampun, penakut. Ini kenapa lagi kucing? Yang penting jangan kucing oren deh. Eh anjir, spider cat. Buset cok. Miau. Come on. Come on. Spider cat bos. Oh my god. Oh my god, what the fuck's going on? I have a cat on my shoulder now. Hey buddy. Spider cat, mantap mantap mantap. Cowok cool ketika masuk kelas. Ini kenapa lagi cacingan lagi nih? Lucu 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 lucu. Oh, I'm a ticket too. Danci, ini oi. Main kulit mai. Lilau oi. Dia bukan enggak bisa ngangkat motornya, guys. Dia tuh enggak bisa ngangkat badannya sendiri, lihat ya. Dia tuh yang berat tuh bukan motornya tapi badannya. Danci, ya. Lihat nih. Main kulit mai. Dia sendirinya enggak kuat ngangkat badannya, lihat nih. Nih. Jatuhnya lucu banget lagi anjing. Kenapa nih pop mie? Bukan pop mie sih. Terus? Nende. Jatuh lagi. Ya udahlah sekalian jatuhin aja lah ya. Mbak kata-kata hari ini dong. Ngopi kok di angkringan, ngopi Starbucks dong biar pro. Ngopi Starbucks. Bapak lu pakai baju partai lagi ngarit di sawah. Buset, Mbak, santai ya tuh. Gue enggak tahu mulai dari mana. Dia tidur di tempat kayak gini anjir. Hah? Sampah bangke. Gue kira ini kayak rumah bekas anjing, rupanya ditinggalin, Bor. Astagfirullahaladzim, gue baru nemu orang sejorok ini. Gue bersihin kamar sampai singgudang. Oh my god. Buset, biasa-biasa kayak gini kayak apa ya? Otaku wibu kelas akut biasanya kalau di Jepang ya guys, yang gue tahu yang baca-baca gitu. Kayak orang yang hidup cuma di kamar doang, gak dibersihin sama sekali. Gue kira ini di luar negeri loh. Itu namanya hoarding disorder, ajak dia ke psikolog kak, dia butuh bantuan. Bukan hoarding disorder tapi memager. Tapi katanya ini lebih karena main kesehatan mental sih. Memang kayak orang yang menyukai suatu yang jorok, makin jorok dia nyaman. Ya ada juga sih seperti itu. Ada-ada aja memang zaman sekarang cok. Itu si yatim piatu kemana? Contohnya udah ditandur kayak tanaman ya, singkong. Yatim diem aja. Gak punya tempat ngadu kan, orang tuanya udah ditanam. Ya ampun, kasihan banget. Jangan nangis di pojokan ya. Gue yatim sih, tapi gue nyantai ya. Tapi gimana ya, lo jangan gak boleh begitu sih ya. Karena kalau misalnya yatim piatu tuh kan gak punya bapak, gak punya mama. Dia gak ada tempat ngadu. Dia ngadunya kemana? Ke Tuhan. Kalau Tuhan udah ngedengar doa dia, Tuhan pun ngeliat tingkah laku lo begitu, orang tua lo pun nyawanya bisa diambil dengan sesuka hati yang di atas sih. Jadi gimana ya, ya biasa aja tuh bos. Kalau sekarang kan lagi rame tuh, kayak jokes-jokes yatim gitu ya. Ya is okay lah. Kalau gue sih orang-orang yang nyantai. Tapi gak semua orang
kayak gitu, nyantai kan. Ada juga yang kayak tersinggung. Jadi kalau lu mau bercandain orang, lihat dulu orangnya gitu ya. Oke okay guys, thank you dan nonton sampai akhir. Gua harap lu nonton ini semuanya terhibur. Jika ada salah kata atau kata-kata yang tidak baik, mohon dimaafkan. See you in the next video semuanya. Bye bye, love you all.